There's not much to do when all I can. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini teman-teman ya, saya mau bikin dadar telur sama sambal kemangi ya. Ini bikin telurnya ini udah disiapin pakai tepung ya. Terus kasih garam. Terus kasih Royco. Pakai lada ya teman-teman. Kasih lada ya. Terus kita masukin telurnya ya teman-teman. Ini kita kasih 2 telur ya teman-teman, biar banyak kan buat makan Mami Maya. Lalu kita masukkan daun bawang sama cabe dan bawang merah, bawang putih ya teman-teman. Ini adalah telur dadar ala-ala aku. Nah, kita kasih air secukupnya ya teman-teman, sesuai selera. Kita kocok-kocok sampai tercampur merata ya teman-teman ya. Tuh, sampai seperti itu, campur merata. Nah, sampai kayak begitu ya teman-teman. Nah, ini kita tunggu minyaknya panas dulu ya teman-teman, sambil kita bikin meracik buat sambal kemanginya ya. Buat si sambal kemangi, saya siapkan bawang merah, bawang putih, cabai, dan cabai rawit ya. Dan cabai keriting dulu ya. Kita iris-iris dulu, habis itu kita goreng. Dan ini kemanginya ya teman-teman. Nah, ini minyaknya udah panas ya teman-teman. Kita masukin telurnya. Nah, ini terus kita balik telurnya ya teman-teman. Ini ya teman-teman, sudah jadi ya. Nah, ini udah diangkat ya teman-teman. Mantep tuh telurnya. Nah, ini sudah kita goreng cabeannya. Nah, ini ya teman-teman, cabai sama bawangnya yang sudah kita goreng. Dan di sini ada terasi, ada garam, dan ada juga penyedap rasa ya. Terus selalu kita ulek. Tuh teman-teman, dicoba gitu. Lalu kita masukin kemanginya ya teman-teman. Kita ulek-ulek lagi kemanginya. Nah, sambal kemangi siap disajikan. Mantul teman-teman rasanya. Kita sajikan dengan telur ya. Kita sajikan dengan telur. Makan kayak ini, kayak gini aja udah mantep loh teman-teman. Bersama Safira Family. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu, dilancarkan rezekinya, serta dipermudahkan segala jalan urusannya. Tentunya tetap semangat selalu dan happy terus ya teman-teman. Nah ya, tadi pagi saya sudah masak, bukan masak sih ya, bikin menu telur dadar sama ini ya teman-teman, sama apa namanya, kemangi. Ya teman-teman, seperti biasanya sebelum makan jangan lupa kita berdoa dulu. Amin. Minum dulu ya teman-teman. Teman-teman udah pada makan belum? Ini telur dadar nih ya teman-teman, telur dadar ala ayah. Pakai sambal kemangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat teman-teman.
ada nggak begini yang sama kayak saya? Makanya senang sama telur. Maaf ya teman-teman, kalau lagi makan pasti minum terus. Biasa ya, jangan lupa kerupuknya. Sambil makan sambil nungguin lagi nyuci ya teman-teman telurnya. Terus kita ambil sambal ya teman-teman. Tuh, kita masukin ulek. Terus kita makan. Alhamdulillah teman-teman, hari ini cuacanya sangat cerah, panas banget. Bismillahirrahmanirrahim. Enak teman-teman. Orang makan itu yang penting ada sambalnya ya teman-teman ya. Itu udah alhamdulillah mantep banget teman-teman. Sambil nyambi ini ya teman-teman nyuci, ambil makan sambil nyambi nyuci maksud mami. Sarapan dulu ya teman-teman biar nggak oleng. Apanya sayang?
Aduh, teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah habis ya teman-teman makannya, udah kenyang. Waktunya kita kembali beraktivitas lagi. Nah, cukup sampai dulu di sini ya videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman. Saya akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. There's not much to do when all I